Deklarasi Komunitas Drone Sukabumi dihadiri Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi serta perwakilan Klub Aeromodeling and Drone Indonesia Sukabumi. Acaranya digelar di Terminal Tipe A Jalan Lingkar Selatan Kota Sukabumi belum lama ini. Deklarasi juga diisi sejumlah kegiatan diantaranya uji ketangkasan drone, penerbangan drone bersama Wali Kota Sukabumi, demo teknologi jammer penangkal drone, pameran drone, games, dan penampilan komunitas violin Sukabumi serta DJ Opik. Wali Kota Sukabumi mengaku senang bermain drone dan dirinya berniat mau belajar memainkan drone lebih mahir. Bisa mengeksplor berbagai hal-hal yang menarik di Sukabumi melalui drone. Ada larangan-larangan juga Pak untuk terbang di kawasan. Iya, kan dengan adanya ini kan dengan adanya komunitas berarti ada aturan yang mengikat mereka. Tadi setelah mencoba drone, gimana Pak? Enak sih. Bisa disampaikan gimana? Unik, senang, kayaknya harus belajar. Komunitas Drone Sukabumi wadahi para penggemar drone baik di kota maupun Kabupaten Sukabumi saat ini memiliki 70 anggota. Komunitas Drone Sukabumi ini nantinya mengatur bagaimana cara memainkan drone dan di tempat mana saja yang boleh untuk memainkan drone. Dari Sukabumi, Muhammad Satri melaporkan untuk Dinamika News.